di pertandingan Liga 1 pada sore ini antara Persis Solo yang berhadapan dengan Bhayangkara FC. Sementara ini tim tamu unggul 2-0 lewat gol dari Alex pada menit ke-23 dan Dendi Sulistiawan pada menit ke-50. Data statistik pun menunjukkan sebenarnya Laskar Samber Nyawa mendominasi jalannya pertandingan dengan 68% penguasaan bola. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persis Solo akan tertahan di posisi ke-13 dengan koleksi 25 poin. Begitu juga dengan Bhayangkara FC akan tetap di posisi ke-15 dengan koleksi 23 poin.